Bu. Lama banget sih sholatnya. Yuda, kamu ikutan ibu sholat, yuk. Bukannya mau sholat, Bu. Yuda tuh mau ngomong sama ibu, cepetan sholatnya. Sabar, nak. Sebentar. Bismillah. Allahu Akbar. Iya, kamu mau ngomong apa sama ibu? Gini, Bu. Yuda tuh gak punya uang. Bagaimana, Bu? Yuda ini kan lagi banyak utang. Yud, kamu kan tahu kalau hidup ibu ini pas-pasan. Oh, ibu gak ada peninggalan dari bapak? Gak ada? Ya gak mungkin lah. Masa ibu bohong sama kamu, nak? Kamu lihat sendiri ke depan ibu sehari-hari. Ibu cuma makan tempe, tahu seadanya. Ibu benar-benar gak punya uang, Yuda. Ibu, ibu. Ibu kenapa sih gak peduli sama aku, Bu? Ini anak ibu loh. Anak ibu! Ibu bukan gak sayang. Ibu bukan gak perhatian sama kamu. Tapi ibu benar-benar gak punya banyak uang, Yuda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yuda, ngapain kamu di kamar ibu? Kenapa pakaian ibu seperti ini, nak? Bu, kenapa bebek kamu? Untuk apa BPKB? Selama bapak gak ada, mobil itu jadi nganggur kan? Ya lebih baik, dijual aja. Tapi Yuda, mobil itu kan peninggalan bapak kamu. Ibu tahu, anak ibu ini lagi banyak masalah. Dimana BPKB-nya? Dimana? Tapi Yuda... Dimana BPKB-nya? Cepetan! Satu, dua, tiga. Ayu, ini semua perhiasan ibu. Ibu berikan buat kamu, nak. Pakai dan pergunakan ini untuk semua keperluan kamu dan calon bayi kamu, ya sayang. Ini yang aku tunggu-tunggu. Gampang banget nih nenek-nenek dibohongin. Iya, Bu. Abis ini aku pergi ke dokter, mau periksa. Terus beli susu hamil. Ingat ya, nak. Jangan boros-boros. Pergunakan sebaik mungkin. Ibu yakin perhiasan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Sampai 9 bulan, bahkan sampai melahirkan, ya sayang. Ini aku ambil ya, Bu. Kalau gitu, aku pergi dulu ya, Bu. Iya, sayang. Hati-hati ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Laras kangen banget sama ibu. Ibu juga kangen banget sama kamu. Bahkan tadi malam ibu mimpi kamu loh. Laras pengen pulang, Bu. Laras udah kangen banget sama masakan ibu. Lagian ibu pasti kesepian kan sendirian di rumah. Enggak sih, kebetulan kakak kamu dan istrinya sekarang tinggal di sini sama ibu. Jadi ibu gak kesepian. Bang Yuda tinggal di rumah, Bu. Bukannya Bang Yuda udah punya rumah? Kebetulan abang kamu lagi ada masalah. Rumahnya disita. Jadi untuk sementara dia tinggal di sini sama ibu. Gitu. Ibu seneng
sebentar lagi ibu mau punya cucu. Oh ya beneran, Mbak Ayu lagi hamil. Lara seneng banget dengernya. Ya udah kalau kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak ya.